Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Uman wala Asyadu an la ilaha ilallah wa la syarikalah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah am ba'du Fina sadaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi. Hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdasatuhak Wa kulla muhdasatin bid'ah ah, Wa kulla bid'atin dolalah wa kullad finnar. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat yang sangat banyak sehingga subhanahu wa taala kembali pertemuan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Adurus Ad Al-Yaumiyah. Kita masuk sekarang pelajaran yang ke-251 yaitu hukmut tawassul atau hukum uh, wasilah ya bertawasul menjadikan sesuatu sebagai apa wasilah atau perantara ketahuilah saudara kurahimanilai kemajmuin tawasul atau al wasilah itu secara bahasa artinya segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu itu namanya tawasul Segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu, ya, jamaknya adalah wasail, atau bahasa kita mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, adalah perantara, adalah peran perantara, menjadikan sesuatu sebagai perantara. Itu namanya wasilah, atau tawasul, dan jamaknya adalah wasail. Uh, Adapun secara syari' secara syari artinya sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa amal ketaatan ataukah yang lain? Ya ini adalah wasilah atau tawasul secara syar'i yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an segala hal yang dapat mendekatkan diri seorang hamba seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha betagu ilaihil wasilah wajahidu fi la'allakum tuflihun ya yuhalladzina amanu wahai orang yang beriman ittaqullaha bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaihi wasilah dan carilah jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajahidu fi sabilihi dan berjihadlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian beruntung agar mendapatkan uh, kebahagiaan. Ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang mana ayat ini bahwasanya wasilah di dalam ayat ini dalam surat Al-Maidah tadi yang sudah kita sebutkan ayat ke-35 itu adalah seluruh peribadatan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan wasilah-wasilah yang dibuat-buat. Itu setiap ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwetkan dari Imam Mujahid bin Jabar al-Makki begitu juga Imam-imam uh, yang lain Abu Abu Wa'il al-Hasan Abdullah bin Kasir dan seterusnya Imam Kota ada bin Diyama Asadusi As rahimahullah ta'ala mengatakan Taqarrabu ilaihi taatihi wal amali bima yurdihi tentang makna wasila dalam ayat tersebut, Imam Kota Da bin Asadusi As mengatakan, Taqarrabu ilaihi, artinya mendekatkanlah, didekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan apa? Dengan melakukan ketaatan, bitaatihi wal amali bima yurdihi. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Itu namanya wasilah. Itu namanya wasi, wasilah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tawassul atau menjadikan sesuatu itu sebagai perantara, itu ada tiga macam. Yang pertama, ada yang masyru yang disyariatkan, yaitu yang e, disyariatkan kepada e, oleh, oleh syari, oleh agama Islam dibolehkan. Yang kedua, ada yang bid'ah yang tidak dibolehkan, bahkan ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang ketiga, ada yang syirik, bahkan bisa mengantarkan kepada syirik. Besar syirik, besar adapun yang masyru yang disyariatkan tawasul ini ada tiga, ada tiga macam. Yang pertama itu tawasul menjadikan sesuatu sebagai perantara dengan apa, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bi'asma, ihil husna, wasifat, ihil ula. Yang kedua yaitu dengan uh, amal soleh yang dilakukan oleh hamba, seorang muslim boleh bertawasul menjadikan amal solehnya sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bertawasul dengan ya doa orang soleh yang masih hidup yang ada di hadapannya yang hadir di tempat ketika dia menjadikan orang soleh tersebut uh, sebagai wasilah. Adapun dalilnya yang pertama dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kita dianjurkan untuk berdoa menggunakan atau menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fada'uhu biha." Wa zarul ladzina fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala ya kapi, memiliki nama-nama yang al husna fadu'uhu biha maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau uh, meminta kepada Allah Subhanahu taala bisa gunakan nama-nama Allah. Misal kalau kita sedang sakit, kita gunakan nama-nama Allah asy Ya Allah, Engkau adalah Asy-Syafi. Isfini syifaan la di sakoma misalnya. Ya Allah, Engkau adalah penyembuh. Tidak ada la syifa ila shifa uka. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali kesembuhan dari darimu ya Allah. Isfini sembuhkanlah aku. Syifaan la rusak koma. Kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang yang lain. Kalau kita minta ampunan kepada Allah ya ya roh ya gofar ikfirli ya gofar wahai zat yang maha mengampuni ikfirli ikfirli zunubi ya Allah ampunilah dosa dosaku. Ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama diantaranya Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala orang yang berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah, memujinya, menyanjungnya, kemudian dia menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berpeluang besar untuk dikabulkan doa-doanya sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang yang lain. <tuh> Adapun dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya sebelum salam setelah tasyahud laki-laki itu berdoa serai mengatakan Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika al mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal wal ikram ya hayyu qayyum ini as'aluka ini as al jannah wa'udzubika minan nar Ya, ada seorang laki-laki yang berdoa setelah sholat, sebelum salam, setelah tasyahud, dia membaca kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi hamda. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasanya sesungguhnya uh, segala pujian hanya milikmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Kecuali engkau, wahdaka la lak. Tidak ada sekutu bagi bagimu, Ya Allah. Engkau adalah almanan Engkau adalah zat yang senantiasa memberikan nikmat badi as-samawati wal -at. ya badi as-samawati wal -at. wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi ya zal jalali wal ikram wahai zat wahai rob yang memiliki keagungan dan kemuliaan ya hayyu ya qayyum wahai zat yang maha hidup ya Allah ya rob yang mengurusi segala sesuatu ini kal jannah wa Kemudian dia berdoa, Ya Allah aku mohon padamu agar dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari api neraka. Ya tidak masuk ke dalam neraka. Maka setelah mendengar kalimat-kalimat itu yang dibaca oleh seorang lelaki di dalam salatnya sebelum salam, ya artinya dia membaca dengan suara yang terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, daa Allah Habis Azim. Iya ajaba, wa bihi Kata Nabi SAW dia telah berdoa meminta kepada Allah dengan nama nama-nama yang paling agung dalam riwayat yang disebutkan Al bi Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang mulia yang besar yang agung. Apabila dia berdoa, irado iya bihi ajaba. Kalau dia berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut, Allah akan, ya Allah akan kabulkan. Wa su'ila bihi a'ta. Jika dia meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan beri berikan permintaannya. Ya, di sini di riwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Ini yang pertama, itu berdoa bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Ini boleh. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh <tuh> Bertawasul dengan amal soleh amal soleh yang ikhlas, amal soleh yang mereka tujukan untuk mengharap mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan <coughs> hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 16. Allah berfirman, "Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar." Yaitu orang-orang yang berdoa Ya Allah Rabbana innana amanna Ya Allah sungguh kami telah beriman Fagfir lana Maka ampunilah segala dosa kami Wa kina azaban Dan ya jauhkanlah kami dari api neraka Dan dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka Dalam surat Ali Imran ayat 16 Di sini Allah taala menyebutkan Orang berdoa dengan menyebutkan Iya Amal baiknya itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa ta ya Allah kami telah beriman kepada kepadaMu kami telah beriman maka ampunilah dosa-dosa kami ya ini boh, boleh uh, dalil dari hadis Nabi saw disebutkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dan juga dibawakan oleh Imam Nawawi tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua yang kisahnya cukup panjang kemudian mereka menyebutkan amalan mereka masing-masing yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah orang yang pertama dia birul walidain senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, mendahulukan orang tua daripada istri dan anak-anaknya. Kemudian orang yang kedua dia menjaga diri, menjaga kehormatannya dari perbuatan maksiat. Kemudian orang ketiga itu adalah uh, apa? Yuadil amanah. Dia menunaikan amanah, orang yang senantiasa menjaga amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka bat, uh, mulut gua yang tertutupi batu ketika itu ya. Dan kisahnya masyhur tiga orang yang tertutup di dalam gua, mereka menyampaikan amalan-amalan mereka. Ya Allah, kalau amalan yang telah kami lakukan ini adalah amalan yang ikhlas, yang ditujukan untuk mengharapkan wajahMu, maka ya apa namanya bukakanlah pintu atau mulut gua ini dari batu yang menutupinya. Ya akhirnya batu tersebut pun bergeser sedikit demi sedikit sampai tiga orang itu menyebutkan amal-amal soleh mereka. Jadi yang kedua boleh kita bertawasul dengan amal soleh kita boleh amal soleh yang kita harapkan amalan yang paling ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bisa bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup dan hadir ada di tempat. Tidak apa namanya tidak goib tidak go, Goib, jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kesu, ke, kesusahan, kepayahan, kita datang ke orang yang soleh, ustad doakan saya ustad, agar saya diberikan kemudahan dalam kehidupan saya diberikan risiko yang halal dan seterusnya. Akhirnya ustad tersebut pun berdoa, misalnya ya, ya. dan ustad itu ad, ad, masih hidup, oh, tidak, tidak apa namanya, tidak, tidak goib, dan ada di tempat. Artinya tidak goib orang itu masih hidup dan belum mati. Belum ah, mati. Tidak goib artinya ada di hadapan kita. Kalau kita minta kepada orang yang masih hidup, tapi orang itu nggak ada di hadapan kita dan kita juga sedang tidak video call, maka sama saja minta kepada sesuatu yang goib, yang tidak ada di tempat. Ya, tidak ada orangnya, <tuh> orangnya nggak ada. Ya, ini kata Syekh Muhammad bin Salim, sama saja kita minta kepada jin. Jin itu termasuk yang goib nggak ada atau minta kepada orang yang sudah mati orang nggak ada orangnya tidak tidak ada nah kalau kita bertawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup dan kita ketika minta meminta uh, apa namanya wahai ustadz doakan saya begini dan begitu orang itu ada di hadapan kita ada ya sebagaimana hadis Anas An bin Malik radhiyallahu anhu pernah menuturkan pernah bercerita tentang kisah Nabi SAW ketika khutbah Jumat didatangi oleh Arab Badui. Saya mengatakan, wahai Muhammad, jalan-jalan telah putus, hewan-hewan telah mati, kemarau panjang, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Orang itu berbicara langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ada di hadapan dia sedang khutbah Jumat di masjid waktu itu ya. Kemudian Nabi pun mengangkat tangan tinggi meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya turun turun hujan turun hujan hujan meminta atau bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup ini hukumnya boleh sebagaimana juga hadis Anas bin Malik ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah dan beliau e, bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muttalib kenapa Nabi Sosam sudah wafat kata Umar bin Khattab ya Allah dulu kami bertawasul kepadamu dengan dengan nabimu dengan Nabi yang diutus kepada kami, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, kami bertawasul dengan paman NabiMu, dengan paman Nabi yang telah engkau utus kepada kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup pada zaman masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abbas pun berdoa meminta hujan kepada Allah, minta kepada Allah. Bukan minta kepada yang lain, Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Allah turunkan hu, hujan. Akhirnya Allah turunkan hujan. <tuh> ya, ini eh, apa namanya? Tawasul yang disyariatkan. Ada tiga tadi, boleh dengan nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ingat ya, setelah me menyebutkan nama-nama Allah, baru kita menyebutkan hajat kita meminta kepada Allah. Kalau dia berdoa hanya menyebutkan nama-nama Allah saja tanpa ada permintaan, iya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya? Sedangkan dia nggak minta kan begitu, hanya menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan nama Allah Asmaul Husna, bahkan dia hafal 99 nama tersebut. Tapi dia nggak berdoa, nggak meminta. Iya, apakah dikabulkan? Allahu a'lam bishawab. Gimana Allah akan mengabulkan sedangkan dia nggak minta kok? Dia hanya menyebutkan nama-nama Allah Ya Hayyu, Ya Qayyum Ya Zaljala, Liwal Ikram Ya Manan, Ya Rozak, Ya Gofar Ya Rahim, dan seterusnya Mintanya apa? Gak ada Seperti misalnya ada orang datang ke uh, Raja misalnya Dia mengatakan, wahai Raja engkau Adalah Raja yang baik, engkau adalah Raja yang dermawan Dan seterusnya Abis itu dia pergi, gak minta sesuatu Apakah Raja akan memberikan sesuatu kepada dia? Jawabannya tidak, kenapa? Karena dia gak minta jadi tidak min minta kalau rajanya memberikan imbalan saja atas penyebutan uh, apa pujian-pujian dia gimana usah Allahu alami bisawab Allahu ta'ala alam, bi, ta ala alam artinya kita menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah agar uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala <tuh> Ini uh, wasilah atau tawasul yang masyru yang tiga bisa dengan nama-nama Allah, bisa dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Ya Allah, aku telah melakukan ini. Ini berkatanya kepada Allah Subhanahu ta'ala Langsung minta kepada Allah. Langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Ya Allah, kalau ternyata amalan ini adalah amalan yang ikhlas mengharapkan wajahmu, ya Allah uh, hilangkanlah kesulitan ini dari kami. Ya Allah berikan kami kemudahan, dan seterusnya ya. Ini uh, dibolehkan, atau kita datang ke orang yang soleh, orang yang soleh. Ingat ya, iya, barometer soleh itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang barometer soleh itu, ya orang-orang beda-beda, ada yang mengatakan ini orang soleh, tampangnya aja kelihatan, tapi ternyata amalannya bertentangan dengan syariat Allah. Apakah itu dikatakan soleh? Kata para ulama, tidak. Yang disebut dengan soleh itu adalah dia, iya beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya model casing doang, tapi amalannya bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uh, tidak dikatakan soleh, sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudel bin Iyad dan juga para ulama yang yang lain, bahwasanya amalan itu dikatakan ahsan, baik, soleh jika memenuhi dua syarat yang pertama ikhlas dan yang kedua sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tawasul yang bid'ah. Tawasul yang bid'ah diantara gimana? Yang pertama dia minta kepada eh, apa namanya? Dia minta kepada tawasul dengan kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau kedudukan orang lain. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena eh, apa namanya? jelas-jelas dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan yang membolehkan bahwasanya kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bertawasul dengan kedudukan nabi bertawasul dengan kedudukan orang lain wahai wali fulan wahai rasulullah ya padahal ya ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat tidak tidak pernah dilakukan oleh para sahabat adapun hadis yang berbunyi bahwasanya iza saal tumulloha bijahi jika kalian ingin berdoa kepada Allah maka berdoalah kepada Allah dengan kedudukanku dengan kedudukan Nabi fa ina inallahi azim karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung maka kita katakan dan sebutkan oleh para ulama hadis ini hadis yang batil la aslalahu tidak ada asal usulnya dan juga dijelaskan oleh Ustaz Yazid hafizahullah taala dalam kitab syarah akidah Ahlu Sunnah Wal jamaah, ya, disebutkan di dalam buku tersebut tentang uh, tawasul yang masyru tawasul yang bid'ah, tawasul yang tawasul yang syirik beserta dalil-dalilnya, disebutkan dalil-dalilnya. Jadi, tawasul yang bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang uh, setelahnya yang mendapatkan uh, predikat uh, apa namanya, khairun nasi korni kata nabi s.a.w sumaladzina yalunahum sumaladzina yalunahum. Kalau seandainya hal itu dibolehkan, mereka akan melakukannya. Adapun hadis yang berbunyi sa ili, sa aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon nah, hadis ini doif. Diriwetkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Imam Nawawi juga menyebutkan uh, bahwasanya hadis ini doif. Dalam perawinya ada perawi yang bernama Atiyah Al-Aufi dari Abu Said Al-Khudri Al, al uh, Atiyah Al-Aufi adalah perawi yang doif sebagaimana dikatakan oleh Imam an nawi dan disepakati kedoifannya. Kemudian yang terakhir adalah tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam beribadah, berdoa, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk syirik besar. Dan ini termasuk syirik syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis walladzina takhuzu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, d-dinul khalis Hanya milik Allah agama yang bersih Yang khalis dari kesyirikan Orang-orang yang menjadikan pelindung Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya kami tidak Mereka mengatakan La mana buduhum illa Kami tidak menyembah patung Kami tidak menyembah berhala Kecuali kami menjadikan patung-patung itu sebagai Perantara sebagai wasila untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Allah mengatakan inallah ya kumubainahum mahum fihi akhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan perkara di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Inallah alayah diman kafar. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berdusta, suka berdusta dan sangat ingkar. Jadi tawasul meminta kepada orang yang sudah mati ini hukumnya syirik besar. Syirik besar. Besar meminta kepada patung, meminta kepada eh uh, apa wali fulan ini termasuk fenomena syirik besar. Hendaknya kaum muslimin meninggalkan, meninggalkan hal yang semacam ini termasuk minta kepada jin karena rijal rijaluminal insya uzur nabi rijaluminal jin faza duhum rohakoh ya minta kepada. Selain Allah Subhanahu Wa Taala, tawasul dengan orang yang sudah mati ini sirik besar. Walaupun dia wali, walaupun dia nabi, nggak boleh kita bertawasul minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Nabi saja nggak boleh, apalagi orang yang di bawahnya. Meminta kepada Nabi saja yang sudah meninggal atau masih hidup minta kepada Nabi nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau menjadikan wasilah perantara, kalau Nabi masih hidup waktu itu boleh. Ya, tapi sekarang Nabi SAW sudah wafat, nggak boleh kita menjadikan Nabi sebagai wasilah. Kalau misalnya ada alasan, kita kan banyak dosa Ustaz. Sedangkan orang soleh yang sudah meninggal ini, ya mereka orang soleh. Bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Maka kita katakan orang yang mati tidak bisa melakukan itu. Justru orang yang mati butuh doa kita yang masih hidup. Kata Nabi SAW ketika menguburkan salah seorang sahabat Nabi mengatakan Istaghfiruhu mintalah ampun untuk saudara kalian yang sudah meninggal ini orang yang sudah meninggal butuh doa kita eh kita malah doa kepada mereka gimana ceritanya ya orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya tidak bisa kalau emang terjadi gimana Ustadz dia minta kepada wali fulan sudah meninggal Eh dikabulkan Maka kita katakan itu ujian Ujian untuk orang yang beriman Apakah tetap istiqomah di atas keimanannya Tidak minta kepada selain Allah Atau malah ikut-ikutan Malah ikut-ikutan minta kepada Allah Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang yang beriman Ikhtibaran imtihanan Iya Nanti akibatnya di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan Azab yang mengerikan Na'udzubillah Nas'alullah wassalamatah wal afiyah. Para sahabat juga dahulu demikian dahulu. Ketika Nabi SAW sudah wafat, mereka tidak minta pada Nabi yang sudah meninggal. Contohnya tadi sebutkan kisahnya Umar bin Khattab. Radilu telah anhu. Ketika musim kemarau panjang, kata Umar bin Khattab dulu, ketika Nabi kami masih hidup, kami menjadikan Nabi sebagai wasilah perantara minta kepada Allah. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar begini dan begitu. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika Nabi masih hidup, Ketika Nabi SAW sudah wafat, kata Umar bin Khattab, kami menjadikan wasilah pamannya. Itu Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu masih hidup. Ya, akhirnya Abbas pun berdoa meminta kepada Allah. Akhirnya diturunkan hu, hujan. Begitu juga pada Masa sahabat yang lain Seperti uh, memi, uh, apa, bertawasul dengan sahabat Yazid bin Al-Aswad Mereka tidak bertawasul meminta kepada Abu Bakar yang sudah meninggal Mereka tidak menjadikan Abu Bakar orang kedua terbaik setelah Nabi Muhammad SAW Karena Abu Bakar sudah wafat Mereka tidak menjadikan Nabi SAW uh, yang sudah wafat sebagai wasilah perantara Tidak Tapi mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa semoga hal yang singkat ini bisa menjadikan kita sadar saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih suka meminta kepada selain Allah hendaknya kita kembali kepada Allah wa nibu ila rabbikum wa dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua kembali kepada Allah dengan melakukan amalan ketaatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang takut kepada Allah meminta hanya kepada Allah saja memurnikan tauhid ditutup usia kita dengan tauhid yang sempurna sehingga ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga tanpa hisap dan tanpa azab amin ya robbal alamin semoga bermanfaat yang benar datangnya dari Allah saja yang salah murni dari saya pribadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita aku kau qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa bihamdik syadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh